Baik, kali ini saya ditemani oleh Mas Besur dari Sleman Yogyakarta yang akan menemani saya mengumumkan, ya, beliau akan menancapkan bendera. Jadi ya, teman-teman, untuk sekarang di kelas betina menjadi ya, atau betina atau tidak, ya. Baik. Nah, untuk pengumuman. Sebelum saya umumkan, mohon tepuk tangan yang meriah untuk kelas betina B. Kontes kambing kali gesing regional Piala Bupati Kebumen. Hari ini di Pasar Karanganyar tanggal 30 Oktober tahun 2022. Baik, kita awali dari peringkat 9. Ya, peringkat 9. Di manakah kira-kira yang akan tertancap bendera, ya? Peringkat 9 diraih oleh nomor peserta 7. Nama kambing Atun, pemilik Karno, alamat Kebumen. Ini kira-kira Pak Karno istrinya Bu Atun, jadi kambingnya diberi nama Atun, ya. Baik, dan peringkat 8 diraih oleh nomor peserta 10. Nama kambing Anggun, pemilik Slamet Gondang TV Kebumen. Ya, selamat Mas Slamet dapat peringkat 9. Apa berapa? Peringkat 8, ya, Mas Slamet Gondang. Ini ya enggak apa-apalah. Nanti kalau Mas Slamet juara 1 malah nanti banyak yang curiga, ya. Ini artinya bahwa penilaiannya objektif sekali. Baik, dan peringkat 7 diraih oleh nomor peserta 9, total nilai 297, nama kambing Ayu, pemilik Sadito, alamat Kebumen. Dan peringkat ke-6 diraih oleh nomor peserta 6, total nilai 331, nama kambing Ajwa, pemilik Afrilianto Banjarnegara. Dan selanjutnya peringkat 5 diraih oleh nomor peserta 5, total nilai 348, nama kambing Elsa Safira, pemilik Bank Surya Sleman Yogyakarta. Dan kita patut menunggu bersama kira-kira yang akan mendapatkan peringkat 4, peringkat paling tidak diinginkan sebenarnya, tapi ini kenyataan, jadi harus dihadapi. Baik, aplaus untuk peringkat keempat. Mohon tepuk tangan untuk peringkat keempat. Ya, kita berikan apa namanya apresiasi, karena ini menjadi peringkat keempat ini memang tidak gampang, ya. Baik, dan peringkat keempat diraih oleh nomor peserta 4, total nilai 371, nama kambing Puspa, pemilik Saiful Wonosobo. Dan kita akan panggil, ya, kita akan panggil untuk para pemilik kambing yang masih tersisa. Ada dari Omah Kayu Farm Malang, disilahkan untuk dapat naik ke panggung. Kemudian ada dari Wonosobo, Mario Wonosobo, silahkan. Kemudian ada dari Armada Farm Purworejo. Armada Farm Purworejo ada? Ya, saya panggil kembali, ada dari Omah Kayu Farm Malang, kemudian Mario Wonosobo, kemudian Armada Farm Purworejo. Sudah lengkap atau belum? Baik, ya, kali ini kita sudah, ya, kali ini kita sudah bersama dengan para pemilik kambing. Ya, ada dari Omah Kayu, kemudian ada dari Wonosobo, dan juga ada dari Purworejo. Ya, ini luar biasa, ini salon peternak masa depan Indonesia, ya. Baik, Mas agak geser ke sini, agak center, ya, agak center aja, tengah. Baik, mohon tepuk tangan yang meriah untuk para pemilik kambing. Mana tepuk tangannya, Bapak Ibu? Loh, ini luar biasa loh. Mau punya kambing seperti ini, gak semua orang bisa loh, ya. Jadi perlu kita apresiasi. Dan baik, bisa diperkenalkan, ya, Mas, ini wajah-wajah masa depan Indonesia, ya, peternak Indonesia luar biasa, masih muda tapi sudah belajar peternak, ya. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Fahrul Danianto. Fahrul dari Purworejo, ya, Mas Fahrul dari Purworejo. Ini sepertinya masih SMP, ya, Dek?
Oh SMK, kelas berapa? Kelas 3, ya kelas 3 SMA. Insya Allah nanti selesai SMK akan punya kambing banyak ya. Kemudian ada Mas Mario. Mario dari Wonosroyo, Wonosobo, waktu malam ya. Kemudian ada Mas Hadi. Mas Hadi dari Malang, Jawa Timur, luar biasa. Tepuk tangan untuk ketiga pemilik kambing yang ada dari Purworejo, Wonosobo dan juga Malang. Kita akan tunggu bersama-sama ya. Kita akan lihat bersama-sama kira-kira siapakah yang akan beruntung menjadi juara dalam kontes malam hari ini. Dan tepuk tangan untuk juara tiga. Mohon tepuk tangan untuk juara tiga yang kompak. Ya, kalau tidak kompak tidak akan saya umumkan. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk juara tiga. Diraih oleh nomor peserta dua, total nilai 393. Nama kambing Citra Kirana, pemilik Armada Farm Purworejo. Ya, selamat. Dan kali ini kita masih tersisa dua orang kira-kira yang dari Wonosobo atau dari Malang, Jawa Timur ya. Juara tiganya. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap mendengarkan pengumuman? Sudah siap? Mohon tepuk tangan untuk juara satu kelas betina B, diraih oleh nomor peserta berapa, Pak? Nomor berapa? Diraih oleh nomor peserta 3. Bismillah. 1, total nilai 410. Nama kambing Pelangi, pemilik Omah Kayu Farm, Malang, Jawa Timur. Dan selamat kepada juara 2. Nomor peserta 3, nama kambing Benok, pemilik Mario Wonosobo, Jawa Tengah. Dan diucapkan selamat kepada para pemilik kambing yang menjadi juara. Dan tentu kita ucapkan selamat juga kepada para kambing besar yang masuk nominasi 10 besar, karena masuk nominasi 10 besar ini tidak gampang dan tidak semua orang bisa mendapat keuntungan, keberuntungan masuk nominasi 10 besar. Dan baik, disilakan kepada para pemilik kambing dibantu oleh teman-teman yang beling ya. Selamat Mas Hadi. Selamat Mas Hadi. Oke, siap. Dapat nomor satu lagi teman-teman ya. Untuk selanjutnya bisa mantap dibawa menuju ke lokasi foto booth. Ini teman-teman punya Mas Hadi dari Omah Kayu Farm teman-teman ya. Pembinaan dari panitia. Iya, si Pelangi yang dapat juara satu. Baru umurnya 13 bulanan. Itu sudah juara berkali-kali teman-teman si Pelangi ya. Omah Kayu Farm. Oke, sudah ada teman-teman ya untuk pengumumannya di kelas betina B. Dan sekarang kita tunggu untuk di kelas dan sebentar lagi ya, tentu akan kita umumkan hasil